membawa barang-barangnya dengan mencatat nomor lapaknya, karena barangnya harus dikembalikan ke lapaknya. Tapi bagi pedagang yang tidak terdaftar, kita tidak punya kewajiban untuk melakukan relokasi. Ini harus dipahami. Dan ini dipastikan oleh teman-teman masyarakat. Setelah kita melakukan kegiatan hari ini, maka tugas selanjutnya adalah kita serahkan kepada pemerintah. Dan kami juga oleh Pemda untuk mengosongkan. Saya tidak malah mau bertahan. Nanti kalau bertahan, maaf, bukan lagi Pemda yang akan menghentikan. Sebaiknya kalau Bapak mau daftar, cari solusi, daftar. Yang membuat teman, pembangunan tadi kan sesuai harga sekian 3 juta, kita luruskan, gak ada itu, angkat itu. Kalau DP kan, kita luruskan nanti. Kalau macam-macam, kita hentikan. Masalah Beko saya jelaskan tadi, bahwa Beko itu fungsinya untuk menurunkan debit air yang ada tinggi di pasar, Pak. Itu saja. Kalau Bapak bilang, Beko, ngapain masuk Beko? Pak, ngurupin Bapak kayak begitu, nggak usah tenaga anak kecil saya juga bisa, Pak. Itu buat drainase. Sekarang Bapak ke sana. Saya udah jam 3 subuh loh, Pak. Itu hampir ada 1 meter, Pak. Kawan, itu depan sampah, ente gali. Sekarang saya orang teknis, saya orang tambal juga. Saya bilang, ini gali. Nanti besok gimana? Nggak apa-apa, gali di dalam-dalamnya. Ente ambil saluran, itu akan turun air di sini sementara, kan? Supaya itu kering. Yeah. Oke, okay? Saya masukin mobil, mana pedagang yang mau dipindahin lapaknya ke saya bang. Kenapa pemerintah tidak merelokasi tadi dengan baik? Kita akan disini orang-orang tahun, kalau pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat kemarin. Oke. Banyak, tapi sekitar 800 orang. Oke. Okay. Dia akan merelokasi dengan baik. Oke. Okay. Terus kan, tapi kalau di sini pedagang orang miskin semua, Pak. Iya, yeah, miskin semua. Sebetulnya pedagang siap sepanjang sosialisasinya, yeah, komunikasi baik, Pak. Ya, sosialisasi. Sampai 90% pedagang siap direlokasi, hanya tinggal masalah teknis saja. Okay. Pemindahan barang-barang yang akan dipindahkan ke pasar baru. Kita akan merelokasi sebagai salah satu solusi, karena memang lahan ini sudah akan dimiliki oleh Pemda dan ini ruangnya akan menjadi ruang tata ruang, apa, menjadi ruang terbuka hijau. Sehingga untuk ruang pasar dipindahkan ke tempat relokasi yang baru dan tentunya kami sudah mempersiapkan infrastrukturnya sesuai dengan standar yang layak lah, artinya sudah sangat layak sekali. Dengan jalan pun kita akan konflik dan drainase segala macam kita sudah siapkan. Fasilitas pun sudah siapkan. Pak, tadi sempat ada beberapa pedagang yang mengeluhkan adanya oknum-oknum yang bermain di dalam menetapkan harga. Itu gimana, Pak? Ya, memang itu ada ada masukan dari para pedagang dan itu dilakukan oleh para oknum-oknum yang mungkin mengatasnamakan atas nama tim. Tim komunikasi, tapi secara prinsip kita secara personal sudah menyampaikan kepada tim relokasi, mereka menyatakan tidak benar dan solo akan dibuktikan melalui kwitansi itu.